Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tes dulu ya unitnya. Ini adalah produk CH Kawai The Humidifier ya. Dari orderannya buat Ashari Kurniawan di Topi. Saya tes dulu unitnya. Ini sudah saya tes sebelumnya, jadi si ini tuh agak delay misalkan kalau kita setting ya. Ini udah aktif. Kita lihat aja dulu sebelum nanti dapat settingannya ya. Soalnya kalau misalkan enggak ini takutnya nunggu lama. Ini udah saya tes ya sengaja. Ini udah keluar air ya. Kita lihat dari outputnya ya. Coba pakai cahaya dulu. Kelihatan nggak tetesannya ya? Nah ini ya, dia netes terus. Nah ini kalau misalkan nanti tankinya full, ini bakalan naik dan akan menyentuh sensor ya, sensor, dan unitnya bakalan mati secara otomatis. Dan di sini juga ada indikatornya. Di sini ada indikatornya, nanti di sini ada tank full ya, bagian paling atas. Oke, itu untuk settingannya saat ini. Jadi gini, saya matiin terlebih dahulu untuk settingannya. Jadi nggak bisa langsung tar, nggak bisa langsung on off gini, tar gitu ya. Jadi harus disetting dulu modenya. Kalau saya naruhnya di sini aja, di clothing dry to ya. Ini yang ada agak bajunya, kelihatan nggak? Yang ada bajunya nih, terus yang ada kipasnya, baru kita on. Nah seperti ini. Jadi ditunggu aja kalau misalkan sudah start seperti ini, tunggu sampai proses otomatis dan lain-lain menyesuaikan suhu di dalam ruangan. Oke, itu aja hasil tesnya. Sekian, terima kasih buat Ashari Kurniawan ya di Shopee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.